nggak pernah. Terus ya banyak lah sih hasilnya, udah dapat nawar tapi kan belum cocok aja, masih sayang lah sih. Mendingan cash langsung ya daripada cuma gimmick doang ya. Iya, berarti mendingan terima cash langsung aja ya. Iya, mending cash langsung daripada gimmick. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak banyak yang harus dibicarakan lagi. Yang penting kita harus tetap konsisten di penjurian. Siap. Jadi siap. A katakan A, B katakan B. Tidak lagi ada cerita hal yang lain. Tidak ada lagi entertain. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang kita nilai dan itu yang kita ajukan. Biasanya kan di sini burungnya hebat-hebat ya. Iyalah. Iya, saya lihat di list. Bentar bos, lagi wawancara bos. Wawancara dari RCTI Wahe. Wih, baru pertama main di ALS. Gimana? Kesan-kesan mewah, RNS gak pernah salah coy. Wah, lebih seru, lebih terbuka ya, lebih enak ya. Kita lebih leluasa. Makanya pengen coba, pengen tahu ini. Karena belum pernah saya di Highland. Bos, satu kata buat hari ini bos. Very good, very well, erek tijut, apa di Goromel. Teribut-teribut, nggak ribut, nggak rame, cenang nggak ribut, nggak rame. Sini sih tidak ada pengondisian juri, tidak dan macam-macam nggak ada. Intinya di sini kualitas, burung kualitas, kualitas dia harus juara. RNS nggak pernah salah, istimewa. Ki, ya polemik burung sujud itu gimana, Ji? Paling sujud kalau dia buka paruh dan dia mengeluarkan isiannya jelas-jelas itu mewah sebenarnya. Tapi kalau sujud dia tidak membuka paruh, ya kan, cuma sujud-sujud biasa saja, itu menurut saya tidak kurang bagus. Tetap harus dia buka paruh. Buka paruh, isiannya jelas, semakin mewah sebenarnya. Bukan cuma hanya gayanya, bukan hanya gayanya, tapi buka paruhnya lebar, bawain lagunya jelas-jelas, satu-satu, itu yang kita cari. Ini siap.
dominasi. Kosong dong. 17. 23. 24. Kasih hormat. Ayo, ayo silakan kamu. Juara 2 tos, 23 tos. Mana Mam? Bajet tuh, hei. Eh, nama burung siapa? Satria Piningit, Wandi. Orjo, Orjo. Satria Piningit. Jogja, Jogja. Kuto Arjo, Mas. Kuto Arjo. Satria Piningit, coy. Gatot. Eh. Ini pertama kali kesini ya? Iya, main pertama. Itu pare sore. Bos langsung. Pas duluan AMP. Gimana bos? Hari ini Satria Piningit main di Gateng Studio umum. Sesi pertama 35,60. Mutlak kamera, alhamdulillah. Gimana penjurian? Penjuriannya mantap. Sesuai kerja burung. Adu kualitas. Wis. Ayo. Bintang ALV melawan coy. Wis, berarti terkait pertama kali datang ke sini nih misalnya. Apa sih membuat tertarik Satria Piningit datang dari jauh-jauh? Berapa kilo sih, Mas? 410 kilo. Iya, 400 lebih lah. Oh, dari tempat kita. Dari Kutoarjo ke Tangerang. Sekitar 400 lebih. Apa yang bikin tertarik datang ke Highland? Nyoba aja om, pengen main ke sini. Kan kita udah sering tuh ke Bandung, Viking, terus Masterpiece. Nah, kalau Highland Stadium kan belum pernah. Makanya ini nyoba main ke sini. Tadinya pas eventnya Bang John kemarin, tapi kita pas berangkat ke Gagak Sakti SMM. Jadi nggak bisa berangkat. Nah ini nyoba. Itu kondisi dua minggu itu Satria Piningit settingannya gimana sih, Mas? Kuat perjalanan jauh kan berarti kan burung harus kuat di segala medan. Itu sih settingan harian biasa aja om, selayaknya burung-burung biasa lah, cuma jangkrik 5-5 dia. Umbar ya juga diumbar dia, cuma umbarnya 3 hari dia, cukup 3 hari. Tapi dia 2 hari itu di fisik. Kemarin itu juga di Gagak Sakti main 3 kelas om, juga cuacanya parah, panas banget. Tapi alhamdulillah 3 sesi itu masih masuk nominasi tos juara 5, kalah terus sambil tos. Belum rezeki, belum hoki. Masku, ini kan berarti burung pengalaman main di blok tengah, main di blok timur, main ke SMM, main di blok barat. Usia berapa sih burungnya? Ini usia 3 kali mabungan. 3 kali ngurak. Tiga kali murah. Ambil trotolan atau beli sama orang? Enggak, ini tenaga sendiri om. Tenaga sendiri. Adik-adiknya juga udah pada koncer, udah pada keluar lah. Di event-event 3500, 300 sudah pada keluar. Ternakannya di mana sih, Mas? Di rumah om, di Kutoarjo. Kutoarjo. Itu ada berapa kandang di sana, Om? Cuma 5 kandang, Om.
Nah, yang ini indukannya berarti dari mana? Indukannya ini dari teman, ada di teman indukannya. Ini berarti ada adik-adiknya nggak? Ada, adik-adiknya ada yang udah tampil ada dua. Yang udah konjar-konjar, yang tiga masih trotol. Yang satu lepas trotol. Ada tiga yang belum bisa keluar, masih dalam proses. Ini berarti kakangnya? Ini kakaknya, iya. Kakaknya adik-adiknya satu-satu ningit. Nah, ini kakaknya paling pertama lah istilahnya. Berarti indukannya masih ada ya? Indukannya masih ada. Oh, oke. Okay. Mas Gu, ya. Udah ada pernah nawar belum sih? Kalau ditawar sih, udah om. Udah ditaruh, udah. Ya banyak lah yang nawar udah pernah tanya. Tapi kan harganya belum cocok. 2 digit, 3 digit. Ya. Itu relatif lah. Thank you.
Suaranya. Suaranya bro, malu masih deh, pantai kursa ini. Jadi pampas, pampas, ada ya. Kita ngomong.